Hari ini sama masyarakat sebagian kakak. Saya, nama saya Julio Barok. Permasalahan yang terjadi sampai keluarga besar mau visi baku usir hanya karena hak atas tanah. Orang memberikan tanah kepada kami dari pertama hingga hari ini tidak pernah mendengar suara kata apapun. Tetapi pihak ketiga orang mau visi memiliki satu kekuasaan di antara kami, baku usir, baku maki, caci maki, dihina, diinjak, wibawa dan derajat kami sebagai manusia. Bukan hal yang baru dari tahun 2020, Pilpuk Kabupaten Malaka hingga 9 Desember, Pildes Desa Kamanasa. Itu adalah hak dan kewajiban kami untuk memilih pemimpin di wilayah Desa Kamanasa. Tetapi di sampingnya terikat dengan keluarga, wibawa dan citra kami sebagai manusia, bedakan dua suku di Dusun Mobisi, Mobisi dan satu suku Fatubisi, Puki Mai, Mai Puki, Ansin, Babi, Binatang, Haki Lima, Haki Sepuluh, inilah sebagai agama Katolik. Kami merasa itu tidak puas dan kami punya citra sudah habis sebagai manusia yang di dunia ini. Inilah hal-hal yang terjadi bagi kami hingga hari ini. Tidak ada pemimpin di wilayah Dusun Mobisi. Tidak ada orang tua untuk diselesaikan itu. Maka ini kami memikir sebagai satu dendaman bagi kami demi generasi kami. Kami terpaksa melakukan ini. Kami bongkar rumah ini. Kami pindah ke Wemalai karena sekian kakak ini ada keluarga besar di Wemalai. Ini yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya.